Kembali lagi bersama gue Setiadi dari PSA Game Shop. Nah kali ini gue mau unboxing nih PS5 tapi garansi resmi Indonesia, produk resmi Indonesia. Mungkin ya sebelumnya sudah ada video-video unboxing lainnya ya dari youtuber-youtuber gitu kan, tapi ya ini gue mau unboxing yang benar-benar versi resmi Indonesianya. Langsung kita buka aja ya. Jadi sini nih kalau bisa lihat tuh di sini ada segel Sony. Sini juga ada. Terbuka. Katanya ternyata begini ya. Nah. Wow. Oke. Jadi dalamnya itu gua keluarin dulu dah. Ya. Nah, dalamnya itu tuh sebenarnya sama dengan versi lainnya, sama dengan versi lainnya seperti versi Jepang atau yang lainnya. Yang membedakan adalah di sini orang dapat buku manual berbahasa Indonesia dan juga garansi resminya. Ini kartu garansinya ada di sini. Kartu garansi resminya di sini, buku panduan bahasa Indonesia ada di sini juga. Oke. Dan ini katalog gitunya. Nah, ini yang resminya dari sononya. Aslinya gitu, bahasa Inggris dan mungkin ini ada bahasa Chinese dan Korea juga ya. Oke. Dan juga perbedaannya adalah di colokannya. Colokannya jadi di sini sudah dapat yang palanya pala dua. Jadi udah kayak Indonesia. Tidak yang Indonesia nih, Indonesia punya. Oke. Sisanya tuh semuanya sama. Bedanya tadi ya lu dapat buku panduan bahasa Indonesia dan kartu garansi serta kabel power ya. Oke. Nah, di sini kayaknya gua enggak perlu jelasin lagi, ada DualSense-nya. Dan DualSense-nya di sini ada kabel USB dan kabel HDMI. Oke. Nah, ini sekarang kita lihat dari PS-nya. PS-nya itu oke. Coba guys, ini PS tuh berat banget. Beneran berat banget dah. Aduh. Nah. Ini juga plastiknya tuh gede banget gitu. Lebar banget. Nah. Inilah penampakan PS-nya. Sudah seperti situ. Jadi ya seperti ini penampakan dari PS5-nya. Ya. Cuman yang membedakan ya tadi. Dan juga di sini di dusnya ada informasi bahwa kalau kalian daftarkan produk ini di PlayStation Network, kalian dapat perpanjangan garansi selama 90 hari juga. Jadi jangan lupa habis dapat PS5 langsung daftarin di PlayStation Network ya. PS5 kalian mungkin dia hanya butuh kayak serial number ya mungkin. Oke. Mantap sekali. Dan jangan lupa juga bagi yang sudah beli di PSA Games atau PS5 ini, jangan buang invoice-nya karena di situ disebutkan untuk bisa mendapatkan garansi resmi itu harus ada kartu garansi dan juga invoice dari tokonya, toko retail di mana tempat kalian membelinya, oke? Nah, ini kan udah nih PS-nya. Nah, ini nih sekarang stick-nya. Stick DualSense-nya. Akhirnya gue bisa merasakan DualSense. Ya, kemarin udah gue rasakan sih, cuman kayaknya gimana ya? Kalau misalkan kita lihat dari dekat, kita pegang sendiri, itu beda rasanya. Lain gitu. Ternyata seperti ini ya DualSense itu. Itulah. Ini seperti ini. Apa-apa bisa di sini? Oh nggak bisa! Ada begini, seperti ini. Ini DualSense dan PS5-nya. Oke, kalau begitu. Oke guys. Itu saja unboxing kita kali ini, unboxing PS5 resmi Indonesia. Sampai ketemu di video unboxing berikutnya. Bye!